Syibam Hadramaut abad 16, terlahir seorang bayi yang bernama Hussein. Bayi yang terlahir menjadi seorang yatim. Hussein kecil dididik oleh ibundanya yang memiliki keseharian sebagai penenun kain. Hussein memiliki jalur nasab hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putra dari Abu Bakar bin Abdullah bin Hussein Sohibul Ma'ikob bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hussein bin Abdullah Alaidus Al-Akbar. Habib Hussein memiliki jalur nasab yang mulia dan menjadikannya kelak sebagai ulama besar di bumi Nusantara. Di masa kecil Habib Hussein, beliau ini Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, yakni di masa kecilnya memang sudah memiliki satu keanehan, keunikan dalam halnya beliau. Yakni diantaranya pada saat itu ketika ibundanya sedang memerintah atau meminta Habib Hussein untuk mengambilkan beberapa karung yang mana isinya daripada benang-benang yang untuk dikerjakan menjadi proses kain. Akan tetapi setiap ibundanya meminta tolong kepada Habib Hussein untuk mengambilkan karung tersebut yang berisikan benang, ketika dibawa ke dalam ke ruangan yang mana ibunya sedang mengerjakan di situ tempat pemintal penenun benang, tapi sudah diketemukannya ketika dilihat isi karung tersebut sudah menjadi benang-benang. Sudah menjadi kain tenun. Dari yang tadinya ibunya mengetahui bahwa karung tersebut isinya benang, ketika Habib Hussein diminta untuk mengambil daripada isi benang yang ada di dalam karung tersebut ke hadapan ibunya, ketika ibunya melihat bahwa isi benang tersebut atau isi karung tersebut yang berisikan benang sudah menjadi kain-kain tenun. Sehingga ibunya merasa heran, kagum, takjub, dan itu sudah sering kali kejadian tersebut dibuktikan dengan ibunya, sehingga ibunya pergi menanyakan kepada masyayikh-masyayikh, ulama-ulama saleh pada masa itu untuk menceritakan kejadian-kejadian tersebut kepadanya. Sehingga masyayikh tersebut di masa itu bahwa mengasih khabar bahwa Al-Habib Hussein atau anak kandung daripada ibu tersebut memiliki kedudukan magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah mendapatkan jawaban dari para masyayikh ulama saleh di masa itu bahwa ibunda tercinta daripada Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus semakin berhati-hati untuk menyikapi hal tersebut kepada Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus yang kita sudah ketahui umumnya beliau hidup di masa, kalau hitungan Masehinya 1600 sampai 1700 Masehi. Ya tentunya pada masa itu setelah era masanya Wali-Wali Songo ya. Adapun para masyayikh guru-gurunya Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus di Hadramaut yang beliau mengemban ilmu umumnya yang memang ada, yang kita belum ketahui, belum tercatat kepada kita para masyayikh gurunya, tapi yang mu'tamad insya Allah guru beliau di antara salah satunya ialah Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Setelah sukses menimba ilmu kepada para masyayikh di Hadramaut, Al-Habib Hussein Al-Aidrus mendapat bisyarah serta izin ibunda beliau dan para masyayikh beliau untuk hijrah dan berdakwah di luar Hadramaut. Dan beliau berhijrah bersama pamanda beliau, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Aidrus. Ketika Habib Hussein meminta restu atau doa izin dari ibundanya untuk bisa diperkenankan diberi izin untuk berlayar atau berdakwah ke bumi Nusantara ini, ibundanya mengizinkan, merestui dan meridhoinya, bahkan mendoakan. Akan tetapi ibundanya menitip untuk mendampingi, pada saat itu memang umur Habib Hussein sangat belia, dan ibundanya menitipkan kepada seorang pamannya yang pada saat itu sudah berumur, kepada Sayyid Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Idrus yang memang untuk mendampingi perjalanan dakwanya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus ke tanah Jawa Nusantara.
beserta para sahabat-sahabat rombongan yang mengikuti perjalanan syiar dakwahnya Habib Husin ke bumi Nusantara. Hingga di era 1600 atau 1700 Masehi pada saat itu, berangkatlah perjalanan dakwah Habib Husin beserta paman dan rombongannya. Yang pertama kali beliau mendarat atau menghampiri, berhenti di satu negeri Gujarat. Bertepatan di kota Surati yang pada saat itu kota tersebut atau negeri tersebut memang sedang dilanda paceklik atau kemarau panjang. Mayoritas masyarakat tersebut di negeri Surati menganut agama Hindu-Buddha pada masa itu. Sehingga sekian lama negara atau kota tersebut, kampung tersebut dilanda paceklik kemarau panjang. Tiba kehadirannya Habib Husin beserta paman dan rombongannya memberikan satu perubahan yang amat sangat untuk kota Gujarat di kampung Surati tersebut. Mulai dari perubahan yang amat sangat dari peradaban agama hingga perubahan kesejahteraan di wilayah lingkungan tersebut. Sehingga masyarakat yang dilanda kemarau paceklik panjang dengan kehadiran Habib Husin, dengan izin Allah keramatnya Habib Husin ditunjukkan, maka diketukkannya, ditancapkannya tongkat yang dibawa oleh Habib Husin kemana tanah di wilayah kampung Surati yang dilanda paceklik kemarau panjang tersebut, hingga keluar beberapa mata air yang dipukul oleh Habib Husin sangat deras yang luar biasa. Sehingga masyarakat-masyarakat kampung Surati Gujarat tersebut melihat fenomenal tersebut yang amat sangat kagum, heran dan kaget. Berikut apresiasinya, sehingga air tersebut sangat bermanfaat untuk ladang pertanian mereka pada saat itu, peternakan mereka pada saat itu, termasuk untuk kebutuhan hidup mereka masyarakat Gujarat pada saat itu. Sehingga dengan keluarnya mata air yang dengan izin Allah berkat Habib Husin menancapkan dengan tongkatnya di tanah tersebut, maka banyak berbondong-bondong masyarakat Gujarat, masyarakat Surati di kampung tersebut yang menganut Hindu-Buddha sebelumnya, banyak yang menganut agama Islam atau bersyahadat dengan Habib Husin bin Abu Bakar al-Idrus hingga memeluk agama Islam. Baik, perjalanan Habib Husin dari Hadramaut ke kota Gujarat ya Surati itu tidak lama. Beliau di negeri Gujarat itu tidak lebih dari 3 tahun. Bahkan mungkin ada riwayat yang mengatakan hanya 1 tahun. Amat sangat singkat perjalanan atau yakni turunnya Habib Husin beserta rombongannya di negeri Gujarat. Sangat singkat dan tidak lama. Jadi tidak benar jika yang mengatakan bahwa di negeri Gujarat Habib Husin menikah dengan seorang wanita Hindia hingga apalagi memiliki keturunan, itu tidak benar. Dan juga tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa Habib Husin wafat atau ada makamnya di negeri Gujarat Surati, itu juga tidak benar. Dengan waktu singkat, dakwah Habib Husin di Surati, sebuah wilayah di kota Gujarat, mendapat simpatik banyak pihak. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habib Husin berhasil mengislamkan kebanyakan masyarakat Surati. Setelah sukses di Gujarat, Habib Husin beserta pamanda beliau melanjutkan perjalanan ke bumi Nusantara. Nah, perjalanan Habib Husin menuju bumi Nusantara, yakni tepatnya di Batavia beserta rombongan. Nah, memang dalam perjalanan tersebut beliau menggunakan kapal kecil ya. Kapal kecil skoci pada masa itu. Dalam rombongan tersebut ketika perjalanan, Habib Husin berserta paman dan rombongan yang mengikuti di kapal Habib Husin menuju Pulau Jawa, tepatnya di Batavia. Ada sebagian memang dari rombongan tersebut yang berlayar ke Sumatera. Ada sebagian yang dari rombongan tersebut berlayar ke Laut Kalimantan. Jadi dari rombongan, banyak ya rombongan yang mengikut daripada rombongan Habib Husin untuk menjalankan syiar dakwah di situ. Memang setelah perjalanan selepasnya dari negeri Gujarat itu berpencar untuk mereka mengambil syiar dakwahnya di wilayah yang memang sudah mendapatkan bisyarah dan isyarah dari Hadratul Rasul atau para masyayikhnya terdahulu untuk di mana diletakkan
di wilayah tertentu di bumi Nusantara yang sudah ditentukan. Di Batavia, Habib Hussein bertemu dengan seorang pribumi yang sangat mencintai Habib Hussein dan Habib Hussein cinta kepadanya. Beliau dikenal dengan nama Haji Abdul Qadir. Setelah masuk ke Batavia, di situ Habib Hussein bertemu dengan seorang haji yang bernama Abdul Qadir yang tadi kita ceritakan, hingga beliau dijadikan satu pemandu, ya, pentranslate bahasa, penerjemah bahasa Habib Hussein, dan mendampingi dakwahnya Habib Hussein ke pelosok bumi Batavia atau kampung Batavia, yang mana Haji Abdul Qadir yang sebelumnya kita tidak ketahui namanya diganti namanya oleh Habib Hussein menjadi Haji Abdul Qadir. Nah, beliau memandu mendampingi Habib Hussein hingga ke pelosok-pelosok Batavia, sehingga Haji Abdul Qadir bersama Habib Hussein dan pamannya beserta rombongannya mengikut terus menyiarkan dakwahnya hingga masyarakat di sana mengetahui bahwa Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus seorang ulama, seorang tokoh agama yang luar biasa dari negeri Hadramaut. Untuk murid Habib Hussein yang kita ketahui yang muktamad ya Haji Abdul Qadir. Ya, Haji Abdul Qadir. Bahkan saya pernah membaca satu buku bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari di masa itu beliau lahir dan hidup di masanya Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus. Dan saya pernah mendapatkan kabar bahwa Syekh Arsyad tersebut pernah mengunjungi Pulau Jawa atau negeri Batavia untuk bertemu dan menghadiri taklimnya atau pengajiannya atau ingin ikut belajar kepada Al-Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus. Dengan waktu singkat, Habib Hussein dan rombongan sukses berdakwah hingga di pelosok-pelosok Batavia. Hingga karena hal tersebut, Habib Hussein menjadi target kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mengetahui dan mencurigai pergerakan dakwahnya Habib Hussein. Hingga Habib Hussein dipulangkan beserta paman dan rombongannya ingin kembali ke tanah Arab dikembalikan. Atau dikeluarkan dari Batavia. Menggunakan apa? Jadi pemerintah kolonial Belanda menyiapkan perahu atau sekoci kecil untuk Al-Habib Hussein beserta paman dan rombongannya. Hingga perahu tersebut dilayarkan oleh tentara Belanda pada saat itu. Akan tetapi Allah yang memiliki kehendak atas apa yang diinginkannya, setiap kali kapal tersebut dilayarkan, maka angin selalu bertiup kembali ke pesisir Sunda Kelapa. Sehingga karena kejadian ini berulang kali, maka pemerintah Belanda membawanya Al-Habib Hussein beserta paman dan rekannya yang ikut pada saat itu di perahu, yakni untuk dipenjara. Penjara pada saat itu di Glodok atau yang lebih dikenal dengan nama penjara Seksi 2 di wilayah Glodok, untuk ditahan di dalam sel tahanan tersebut. Sehingga ketika banyaknya dari masyarakat yang mengetahui Al-Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus dimasukkan ke dalam penjara, maka masyarakat berbondong-bondong, yakni ingin menjenguknya di waktu pagi, sore, dengan membawa berbagai macam makanan, minuman, juga pakaian untuk Al-Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus beserta yang masuk ngikut di dalam penjara tersebut. Hingga kejadian ini, kejadian unik, kembali dimunculkan terulang di dalam penjara yang membuat heran dan membuat para takut para sipir penjara tentara Belanda yang mana di dalam sel tahanan tersebut. Sehingga tentara Belanda melihat Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus di luar sel tahanan sedang mengimami sholat berjamaah, sedang memimpin majelis. Akan tetapi di dalam kejadian tersebut dilaporkan oleh penjaga bahwa Habib Hussein juga ada di dalam sel tersebut. Nah, sehingga kejadian tersebut berulang kali, maka kepala sipir penjara menghubungi daripada gubernur jenderal pada masa itu, lalu gubernur jenderal memerintahkan untuk Al-Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus beserta paman dan rekan atau kawan yang mengikutinya yang dipenjara pada masa itu untuk dikeluarkan kembali, untuk dikeluarkan dari tahanan tersebut. Nah, jadi sehingga
Dalam perjalanan tersebut, dalam perjalanan dakwahnya, suatu ketika Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus, yakni berjalan bersama paman dan Haji Abdul Ghadir, hingga menemui daripada jenderal perang daripada tentara Belanda. Hingga Haji Habib Husain menepuk pundak daripada jenderal perang tersebut dan mengatakannya sambil memandang wajah Haji Abdul Ghadir bahwa jenderal ini kelak akan menjadi gubernur jenderal di tanah Jawa ini. Sehingga mendapatkan perkataan tersebut, orang yang mendengar heran dengan diterjemahkan oleh Haji Abdul Ghadir, maka jenderal perang daripada tentara Belanda beserta ajudan pengikutnya merasa heran dengan ucapan Habib Husain. Maka tak lama ketika, semenjak itu tidak lama kemudian, jenderal perang tersebut mendapatkan surat dari negeri Belanda untuk dia segera kembali ke negeri Belanda, sehingga mendapat panggilan perintah surat tersebut dari Ratu Wilhelmina, maka berangkatlah jenderal perang tersebut ke negerinya, yakni ke negeri Holland Belanda. Setelah itu dia dilantik, dibaiat untuk menjadi gubernur jenderal Jawa atau gubernur jenderal Batavia di negeri tanah Jawa ini. Maka kembalinya daripada gubernur jenderal Belanda tersebut yang telah dilantik di negeri Belanda oleh Ratu Wilhelmina pada masa itu, maka dia teringat dengan ucapan Sang Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus di masa itu, yang mana di dalam perjalanannya beliau bertemu dengan Habib Husain atau pada saat itu dikenal dengan Tuan Keramat. Dulu Habib Husain dengan orang-orang Belanda tidak disebut Habib tapi Tuan Keramat atau Tuan yang memiliki supranatural. Akhirnya mengingat daripada ucapannya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus pada saat itu, gubernur jenderal Belanda ketika sampainya di Batavia memerintahkan ajudannya untuk mencari dan menemui Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus hingga dapat. Maka seketika pada saat itu dikerahkan ajudan pasukannya untuk mencari Habib Husain, maka ketemulah Sang Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus beserta jamaah atau pengikut atau murid-muridnya. Pada saat itu dibawalah untuk menghadap kepada gubernur jenderal tersebut. Maka gubernur jenderal Belanda tersebut mengucapkan banyak terima kasih atas ucapannya yang pada saat itu dia ingat kepadanya pada saat itu di perjalanan. Hingga dengan ucapan terima kasih dan kekaguman atas ucapan yang terbukti dalam kehidupannya si gubernur jenderal tersebut, maka dia memberikan hadiah sebidang tanah untuk Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, yang mana tanah tersebut yakni di wilayah Sunda Kelapa Penjaringan ya, Batavia. Pada saat itu diberikan sebidang tanah dengan uang ya, ada di kantong karung pada saat itu, yang mana kantong karung yang diterima oleh Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus dibuanglah ke laut. Sehingga di hadapan gubernur jenderal tersebut, melihat Habib Husain melempar uang tersebut, maka dia heran. Lalu dia bertanya, kenapa engkau melempar daripada uang-uang yang aku berikan untuk engkau ya Tuhan. Bahwa Habib Husain mengatakan uang itu untuk saya kirim ke ibundanya, ke Hadramaut Yaman Selatan. Akan tetapi gubernur jenderal itu tidak mudah menerima seperti itu, maka dia semakin penasaran. Akan tetapi pemerintah Belanda, gubernur jenderal tersebut memerintahkan untuk tim-tim khusus penyelam untuk mencari apakah keberadaan uang tersebut benar ada di dalam dasar laut atau di mana tempat karung uang itu dilempar, apakah sudah tidak ada. Ketika dikirim pasukan penyelam khusus oleh gubernur jenderal Belanda bahwa tidak didapatkan satu keping pun daripada uang yang di dalam karung yang telah diberikan oleh Habib Husain. Maka setelah itu Habib Husain bahwa gubernur jenderal tersebut mengutus, tidak cukup dari situ, tapi gubernur jenderal Belanda tersebut mengutus utusannya untuk berangkat ke negeri Yaman, Hadramaut, yang mana untuk menemui, mengetahui kepada ibundanya apakah benar uang telah diterima oleh ibundanya dari Al-Habib Husain bin Abu Bakar. Maka singkat daripada cerita tersebut, bahwa utusan Belanda, gubernur jenderal tersebut,
Ketika tiba di negeri Yaman Hadramut, maka sampai di negeri apa di kota di mana Habib Husain dilahirkan, di rumahnya bertemu dengan ibundanya bahwa benar bahwa telah diantarkan satu karung uang yang berisikan uang untuknya kepadanya ibundanya, bahwa setelah itu utusan Belanda tersebut telah menyaksikan langsung dan dia kembali ke tanah Jawa, ke Batavia dengan membawa berita yang benar bahwa uang tersebut telah benar adanya diterima oleh ibundanya Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus di negeri Hadramaut. Tidak benar jika ada yang mengatakan Habib Husain menikah, dan juga tidak benar ada yang mengatakan Habib Husain memiliki anak, baik itu laki ataupun perempuan. Itu tidak benar sekali, karena ini sudah jelas dalam riwayat maupun buku nasab yang telah tercatat ratusan tahun yang lalu di dalam buku-buku nasab besar, ya, di kitab-kitab induk nasab mulai dari Hadramaut maupun di bumi Nusantara Indonesia yang dikarang, ditulis, dikutip oleh para ahli nasab, guru-guru nasab minas salihin terdahulu. Dan beliau ini meninggal pada saat itu dalam memang sudah kembali apa ya, ini memang sudah qadarullah, takdirnya Allah Ta'ala. Sakit atau tidaknya dalam sebab meninggalnya Habib Husain kita tidak ketahui. Yang pasti beliau meninggal belum berusia atau tidak berusia lebih dari 50 tahun. Ya, beliau tidak lebih dari umur 50 tahun. Beliau wafat dan beliau dibawa pada saat itu ada aturan dari pemerintah kolonial Belanda di mana masyarakat atau warga asing dari bangsa Arab atau bangsa Tionghoa Cina dan bangsa lainnya termasuk Belanda, jika ada yang meninggal dikebumikan di mana wilayah-wilayah yang sudah ditentukan areanya oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, untuk bangsa Arab dikhususkan itu sudah ditentukan pada saat itu yang kita kenal sama-sama Said Naum atau karet bifak yang ada di Tanah Abang. Nah, itu memang khusus untuk pemakaman daripada keturunan bangsa Arab yang memang ditentukan oleh Belanda. Nah, ketika Habib Husain meninggal pada masa itu, para pelayat atau para pengantar jenazah membawa Habib Husain setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, beserta para ulama-ulama pada masa itu, dibawalah Habib Husain beserta kurung kerandanya ya, dibawa ke Tanah Abang. Singkatnya, ketika sampai di pemakaman Tanah Abang tersebut, maka setelah dibuka kurung batang tersebut tidak diketemukan bahwa jenazah Habib Husain. Maka rombongan jenazah kembali ke kampung tersebut di mana Habib Husain membangun surau tempat dakwahnya di area Sunda Kelapa Penjaringan pada masa itu. Maka diketemukan jenazah Habib Husain ada di dalam kamar di wilayah surau di mana Habib Husain berdakwah dan ada musolahnya. Maka dibawa kembali jenazah tersebut dengan keranda hingga dua kali kejadian tersebut seperti itu. Maka bersepakat ketika rombongan para peziarah dan ulama-ulama pada masa itu, para tokoh agama pada masa itu yang dulu sebagai muridnya Habib Husain, sebagai sahabatnya Habib Husain, bersepakat untuk yakni menyemayamkan, menguburkan jasad mulia Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus di mana kamar atau surau beliau bangun pada saat itu. Jadi pada masa itu kampung tersebut yang dahulu dikatakan kampung baru, nah disitulah kejadian Habib Husain fenomenal tersebut telah merubah nama kampung wilayah tersebut menjadi Kampung Keramat Luar Batang. Nah, dahulu dikenalnya kampung baru ya, wilayah Penjaringan atau distrik Penjaringan. Setelah wafatnya Habib Husain, karena di masa hidupnya Habib Husain baru hanya terbentuk surau atau musholah, ya, berikut dijadikan untuk media dakwahnya Habib Husain dengan ngajar-mengajar. Setelah wafatnya Habib Husain, tidak lama kemudian pamannya yang bareng bersama Habib Husain wafat juga, Abdullah bin Ahmad. Sehingga itu Haji Abdul Ghadir menyampaikan risalah berita melalui telegram ke negeri Hadramaut untuk mengabarkan hal Habib Husain dan pamannya Abdullah bin Ahmad meninggal. Sehingga tidak lama kemudian dari kejadian tersebut, karena dengan kesedihan yang amat sangat luar biasa dari Haji Abdul Ghadir ditinggal dengan seorang guru atau seorang walid, seorang yang dianggap sebagai orang tuanya tercinta,
Jadi beliau amat sangat merasa bersedih dan amat sangat sudah tidak ada apa yang dia bisa lakukan di masa hidupnya karena ditinggal dengan seorang guru tercintanya beserta paman daripada Habib Husin pun yang turut diperhatikan dan memperhatikan. Akhirnya Haji Abdul Ghadir pun juga tidak lama kemudian wafat meninggal yang dikuburkan oleh para penduduk pada saat itu di sebelah atau bersanding di makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Karena memang jasa Haji Abdul Ghadir ini luar biasa. Beliau yang pertama menyambut Habib Husain, beliau sebagai pendamping penerjemah Al-Habib Husain, beliau yang membawa Habib Husain kemana setiap pelosok di negeri Nusantara atau Jawa ini, khususnya di Batavia. Dan juga beliau yang senantiasa setia menemani Habib Husain baik di dalam penjaranya hingga keluar, hingga sampai wafatnya Habib Husain. Haji Abdul Ghadir lah yang mengurusi semuanya. Jadi pantaslah seorang Haji Abdul Ghadir dimakamkan bersanding di sebelah makam gurunya yang mulia Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, keramat luar batang. Sepeninggal Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, pengaruh beliau masih sangat kuat, hingga membuat Raja Jawa pada saat itu, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10, berkunjung berziarah di makam beliau, yang didampingi oleh Mutawali pada saat itu, Al-Habib Abu Bakar bin Husain dan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Pada saat kunjungannya Pakubuwono yang ke-10 dari Keraton Solo, Habib Abu Bakar bin Husain bin Ahmad Al-Idrus ini selaku mutawali atau khalifah estafet pengurus daripada luar batang, beliau bersama dengan kawan karibnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi menerima kunjungan dan mendampingi daripada Pakubuwono ke-10 dari Keraton Solo untuk kunjungan ziarah di makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus pada tahun 1920 Masehi. Yang mana setelah itu di masa akhir riwayat atau beban tugas mulianya Habib Abu Bakar, di tahun 1928 beliau wafat, meninggal dunia dan dikebumikan, dimakamkan di daerah Tanah Abang di Setna Om pada masa itu. Dari seluruh sosok para aulia minas salihin atau para ulama, memang tidak semuanya ya kita bisa mengetahui manaqib satu persatu atau manaqib yang real sesungguhnya atau dalam histori perjalanan kehidupannya yang sempurna. Tidak. Baik itu ada di antero negeri Jazirah Arab maupun di bumi Nusantara. Nah, termasuk daripada Al-Habib Husain. Khusus daripada Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus ini, memang kita ketahui beliau sejak dahulu tidak banyak kita ketahui daripada buku atau sejarah riwayat manaqib Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus keramat luar batang. Tapi ini ada memang beberapa kitab-kitab minas salihin diantaranya kitab daripada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Tajul A'ras, dan kitab daripada anaknya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Sahib Ratib, Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad yang Al-Fagir lupa itu nama kitabnya tebal, tapi saya memiliki kitabnya itu. Itu ada menceritakan riwayat daripada Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus dan ada beberapa kitab-kitab lain yang memang kalau misalkan kita bisa mengumpulkan, meneliti, selektif dalam riwayat-riwayatnya bisa kita rangkum menjadi satu riwayat yang insya Allah menemukan estafet jalan riwayat tersebut. Demikianlah sekelumit kisah Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus keramat luar batang yang sangat berpengaruh baik dalam ataupun luar negeri. Dan hingga sekarang, makam beliau tak pernah sepi dari para peziarah yang setiap hari memenuhi area makam dan masjid keramat luar batang.